kejadian tadi pencurian sepeda motor yang ada di wilayah Bapak sebenarnya sih Pak yang Bapak tahu? Setahu saya mendapat laporan dari pihak korban bahwasanya tadi pagi sekitar jam 6 lewat 53 menit itu terjadi di warga kami pencurian motor. Namun alhamdulillah belum sampai terjadi hilangnya motor, sudah ketahuan duluan dari pihak rumah, yaitu istrinya teriak bahwa ketahuan malingnya. Dan kronologinya sebetulnya saya melihat langsung ke TKP setelah mendapat laporan dari pihak korban ke rumahnya, dan saya lihat memang dia meninggalkan sesuatu yang berbentuk seperti kayak obeng gepeng begitu, ditinggal di atas mobil pick up, mobil sedannya si korban. Untuk ciri-cirinya memang dia menggunakan motor dan menggunakan helm juga beserta masker. Jadi kami selaku ketua lingkungan bersama warga yang ada di sini kesulitan untuk mengenali daripada si maling tersebut. Demikian. Dari sini memang rawan ya Pak? Kalau untuk kerawanan sebetulnya setiap wilayah itu pasti ada tingkat kerawanannya dan juga ada tingkat keamanannya. Tinggal tergantung daripada kita sebagai warga peduli kepada orang-orang yang asing, orang-orang yang tidak kita kenal untuk mewaspadai daripada keamanan di wilayah kita. Memang kalau untuk di jalan Kemandoran ini, kalau siang memang agak sepi dan malam juga agak sepi. Tapi kami selaku ketua lingkungan sudah memfasilitasi berbentuk CCTV dari 4 arah penjuru yang bisa membantu untuk mengecek apabila terjadi pencurian ataupun kemalingan dari warga kami. Demikian. Itu akan ada motor. Paling buktinya kayak semacam obeng ya. Cukup ya? Iya Pak, siap Pak, cukup Pak. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Jangan dimegang. Takutnya nanti diperluin. Pencurian motor, namun alhamdulillah belum sampai terjadi hilangnya motor, sudah ketahuan duluan dari pihak rumah, yaitu istrinya teriak bahwa ketahuan malingnya. Dan kronologinya sebetulnya saya melihat langsung ke TKP setelah mendapat laporan dari pihak korban ke rumahnya, dan saya lihat memang dia meninggalkan sesuatu yang berbentuk seperti kayak obeng gepeng begitu, ditinggal di atas mobil pick up, mobil sedannya si korban. Untuk ciri-cirinya memang dia menggunakan motor dan menggunakan helm juga beserta masker. Jadi kami selaku ketua lingkungan bersama warga yang ada di sini kesulitan untuk mengenali daripada si maling tersebut. Demikian. Dari sini memang rawan ya Pak?
Kalau untuk kerawanan, sebetulnya setiap wilayah itu pasti ada tingkat kerawanannya dan juga ada tingkat keamanannya. Tinggal tergantung daripada kita sebagai warga peduli kepada orang-orang yang asing, orang-orang yang tidak kita kenal untuk mewaspadai daripada keamanan di wilayah kita. Memang kalau untuk di Jalan Kemandoran ini, kalau siang memang agak sepi dan malam juga agak sepi. Tapi kami selaku Ketua Lingkungan sudah memfasilitasi berbentuk CCTV dari 4 arah penjuru yang bisa membantu untuk mengecek apabila terjadi pencurian ataupun kemalingan dari warga kami. Demikian. Hai, 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 hai